Di tengah banyaknya peredaran batik cetak, keberadaan batik asli kini kian tersamarkan. Masyarakat hampir sulit untuk membedakan mana batik yang memang berasal dari goresan asli pembatik atau hanya produk massal batik cetak. Yayasan Batik Indonesia berupaya mengembalikan definisi batik yang sesungguhnya melalui kampanye hashtag Batik Beneran. Yayasan Batik Indonesia mengajak masyarakat untuk lebih menghargai batik tulis. Kami Yayasan Batik Indonesia ini juga ingin sekali membuat batik ini menjadi batik yang betul-betul dihargai oleh masyarakat luas dengan kita membuat hashtag Batik Beneran. Di mana batik beneran adalah batik yang benar-benar melalui proses yang dari awal melalui canting dan malam, dan bukan batik yang tiba-tiba sudah jadi seperti print dan lain-lain. Bekerja sama dengan Rumah Batik Komar, Yayasan Batik Indonesia mengajak masyarakat untuk belajar membuat batik asli dengan teknik tulis. Kain yang sudah digambari motif dengan menggunakan pensil, kemudian digambar dengan menggunakan canting yang sudah dicelupkan ke dalam lilin atau malam. Lalu kain diberi warna dan dijemur hingga menjadi batik yang dapat digunakan. Untuk tahu membedakan mana yang batik asli, batik beneran, dan yang tiruan batik, ya kita lihat. Ini ada beberapa kain. Kita mudah sekali kalau yang batik tiruan itu, ya antara depan dan belakang itu sangat jauh sekali perbedaannya. Kalau batik asli itu biasanya, ya yang sudah pasti kainnya itu menggunakan serat alam. Kainnya menggunakan serat alam, ya ada katun, ada rayon, ada sutra, nah gitu kan. Proses pembuatan batik asli memang memakan waktu lama yang membuat batik tulis menjadi mahal. Namun seyogianya masyarakat bisa memaklumi tingginya harga batik tulis karena batik tulis dihasilkan dari jerih payah pembatik yang mencurahkan hasil karyanya pada kain batik. Dari Jakarta, Puja Lestari, Agustinus Loren, Metro TV. Nah pemirsa, sejak 2009 lalu memang UNESCO sudah resmi menetapkan batik Indonesia ini sebagai warisan budaya tak benda. Nah lalu selama kurun 10 tahun ini bagaimana mempertahankan pengakuan tersebut ya, ini penting. Jadi sudah hadir di studio Metro TV ada Wakil Ketua Yayasan Batik Indonesia Gita Pratama, kemudian juga ada Ketua Humas Yayasan Batik Indonesia Shanti Alexono, dan Wakil Ketua Humas Yayasan Batik Indonesia Lila Hacokronagoro. Selamat pagi Mbak Shanti. Selamat pagi. Kompak pakai batik ya. Selalu dong ya sebagai duta batik begitu. Gimana ngomong-ngomong acara kemarin sukses gak? Alhamdulillah, sukses. Tapi apa sih misinya ngadain acara kemarin? Mungkin Mbak Gita mau jawab? Misi kita tuh yang pertama mensosialisasikan batik secara benar ya. Pembuatan batik secara benar, membatik secara benar. Yang dengan batik tiruan, itu bedanya apa? Nah, kalau batik beneran itu adalah batik yang dibuat melalui proses dengan menggunakan canting atau cap dan lilin panas sebagai perintang warnanya. Gitu. Oke, jadi kalau batik printer itu di printing itu bukan batik beneran. Itu batik tiruan. Baik. Padahal sama-sama pakai kain batik. Betul, ya. Ada motifnya juga sama. Kainnya beda. Ya. Tapi motifnya yang dipakai kan motif batik itu. Juga. Nah, itu. Namanya motif batik. Jadi kita cuma bilang motif batik. Tekstil bermotif batik. Ya. Oke. Okay. Nah, tapi kalau bicara juga tentang batik beneran nih Mbak semua. Kan pastinya banyak yang menggunakan printing itu karena katanya mereka kan untuk menghemat waktu, menghemat biaya. Lebih murah ini juga kan harganya. Biar lebih menarik gitu di mata masyarakat gitu katanya. Ini bagaimana kalau menanggapinya nih? Tapi kalau dibilang lebih menarik, sebenarnya menarik karena harganya murah. Gitu kan, bahkan sekarang ada yang dijual online 100 dapat 3, udah pasti itu bukan batik. Karena yang batik kualitasnya gak beda. Ya, gitu. Kualitasnya beda. Tadi proses, ya proses bertemunya canting atau cap dengan lilin panas. Dan itu prosesnya panjang tuh. Nah jadi kalau misalnya kita tahu bahwa batik itu adalah sebuah proses, orang kan jadi melihat, oh ya gak mungkin lah harganya murah. Dan itu ada orang di balik situ yang membuat dengan sepenuh hati, dengan seninya dia, gitu, jiwanya juga di situ, ya lebih menghargai pembatik. Gitu. Bahkan katanya juga doa-doanya pembatik ada di dalam batik itu sendiri kan? Jadi batik itu ada nyawanya. Ada nyawanya. Okay.
tuh yang itu yang harus diketahui ya. Yeah. Tapi kan banyak masyarakat yang mungkin tidak tahu atau nggak mau tahu, yang penting punya batik gitu. Betul. Kan untuk syarat misalnya buat ke kantor apa segala macam. Maka sekarang ada syarat itu ya setiap hari Jumat atau hari-hari tertentu. Tapi mereka cuma ya udah deh yang penting biar harganya murah. Nah, gimana sih caranya mungkin dari Yayasan Batik Indonesia untuk memperkenalkan juga supaya mereka tuh menghargai nilai-nilai batik dari seorang pembatik begitu. Mbak Lila ingin menjawab? Kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan seperti itu kemarin kita mengadakan media gathering, batik workshop, itu melalui teman-teman media untuk membantu mensosialisasikan mengenai batik beneran. Apakah itu namanya batik beneran? Itu ya prosesnya. Jadi mereka sendiri mengikuti workshopnya, jadi mengikuti bagaimana cara membuat batik, terus prosesnya dengan menggunakan canting dan malam. Dan itu tentunya setelah disiarkan oleh teman-teman, dibantu disiarkan, disosialisasikan, kita berharap masyarakat Indonesia lebih mengetahui mengenai batik dan lebih menghargai mengenai batik. Lebih mengetahui dan lebih menghargai. Iya. Tapi apa sih yang sering disalahartikan oleh masyarakat Indonesia? Karena bisa ditambahkan lagi karena kita juga ingin mengajak khususnya generasi muda untuk mengenal batik secara benar. Mengenal dan mencintai batik secara benar. Proses membatik tepatnya. Prosesnya itu. Jadi akan banyak acara-acara seperti ini. Tapi proses membatiknya. Dan itu kan warisan budaya tak benda Indonesia yang luar biasa. Gitu. Jadi sayang sekali kalau kita tidak mengenal batik. Nah, ngomong-ngomong tentang warisan budaya dari batik itu sendiri, kan kita memiliki motif batik beraneka ragam dan berbagai macam daerah. Nah, ini sebagaimana Mbak, ini untuk katanya melestarikan dari motif-motif batik sendiri itu masih sulit. Jadi makanya kan untuk proses batik kan belum tentu semuanya ada waktu, ada tenaga juga. Regenerasi itu seperti apa sebenarnya? Terutama di antara ini, para pembatik itu sendiri. Ya, Yayasan Batik Indonesia sendiri kan kita selama ini udah berapa tahun nih gitu ya? 25 tahun. Ya, 25. Sekarang masuk jalan ke-26 ya. Jalan ke-26 tahun ini terus-menerus memberikan pembinaan-pembinaan kepada para pembatik dan juga pelaku batik, juga pengusaha batik. Jadi banyak sekarang pembatik-pembatik yang bahkan sampai sudah punya nama, itu mereka beriringan menjadi besar bersama Yayasan Batik Indonesia. Masih banyak sekali hal-hal yang bisa digali soal batik ini karena ini merupakan kebanggaan Indonesia. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan kembali pemirsa tetaplah bersama kami selepas headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih bersama dengan Yayasan Batik Indonesia. Di sini kita masih membahas mengenai ternyata banyak sekali batik-batik tiruan yang dibuat begitu mirip seperti batik beneran. Kemarin juga sempat ada yang mirip banget ya katanya. Itu kenapa bisa gitu sih? Gimana sih kita cara ngebedainnya supaya kita nggak salah gitu kan? Dia. Gimana Mbak Shanti? Sebenarnya banyak sih. Jadi kalau batik itu kan kita kalau lihat batik itu, saya contoh punya saya deh ya, ini kan depan dan belakang nih, jadi maksudnya sama kan ini nambus, depannya warnanya nambus, sama nambus kan gitu ya, karena benar-benar ada proses dan pewarnaan segala macam. Tapi kalau misalnya yang penting yang paling gampang diketahui adalah lihat belakangnya, depan belakang orang belakang tuh berbeda warna. Jadi kan misalnya depan lihat yang nomor satu, dia lihat belakangnya. Kalau misalnya nggak nembus, jadi belakangnya udah misalnya pasti masih bentuk, masih kain lah, udah pasti, itu udah pasti printing. Nah, tapi kalau belakangnya juga tembus, sama motifnya ada gimana? Nah, itu ada juga yang bisa begitu, jadi kita gitu sendiri ya? Bisa terkecoh gitu kan. Dari potongan. Iya, dari potongannya. Itu hanya orang yang tahu banget. Jadi ada potongan, kalau kain batik itu tidak, dia bikin kan satu lembar kain, jadi gak ada guntingan. Dia kan bikin gitu. Kalau ini tuh kayak ada digunting. Iya. Selain ada kayak jegrek gitu. Itu harus orang yang benar-benar memahami jahitan ya sepertinya. Iya. Selain itu kalau misalnya masih bentuknya kain, itu biasanya akan ada ini nih, ada pertanda pinggirannya. Seperti ini kan? Kain batik. Nah, jadi kalau misalnya itu biasanya enggak ada. Mereka walaupun dia depan belakang ada, dia nggak ada di kayak frame-nya gitu. Di ujungnya itu tidak ada biasanya kayak frame-nya. Biasanya suka ada frame biasanya. Tapi biasanya juga suka nggak ada, tapi nggak kegunting.
Jadi dia mulai gitu, tapi nggak ada yang jeduk tuh beda deh, orang kasih tahu. Oh oke, okay. Yeah. Satu knowledge yang baru ya, soal batik. Cat, waktu dengan tulisan. Nah iya, nah kan satunya kalau ya, misalnya betul, tulis, itu kita bisa lihat dari bedanya. Jadi misalnya dengan motif yang sama gitu, bisa jadi di yang sini sama sebelah sini itu pasti ada. Jadi kalau yang namanya tulis tuh ada ketidaksempurnaannya. Iya. Okay. Gitu, ada ketidaksempurnaannya. Nah kalau yang cap, ya, kalau cap kan itu pengulangan ya, kan, tapi juga ada ukurannya. Berarti dia 18. 18 cm. Jadi udah ada tuh. Udah ada frame-nya gitu. Karena kalau kekecilan itu akan capek. Capek. Untuk iya. Kalau kebesaran berat. Berat, capek juga. Jadi gitu, udah ada. Jadi ada pakemnya lah ukurannya itu. Nah, apa namanya? Itu jadi kita bisa kalau kain direntangkan gitu kan, kalau yang tulis itu dia tadi tuh nggak ada, kalau yang cap itu kita bisa tahu ada ukurannya, dan biasanya tuh ada pertanda titik-titik gitu kan, iya, buat tahu bahwa ini titik ini untuk mencap berikutnya, titik ini untuk mencap berikutnya gitu. Jangan sampai nanti kita salah ya. Iya itu nih ya, udah bayar mahal taunya makanya ya, mesti jeli sih deh. Mesti jeli. Dan ini kan semua disosialisasikan kan lewat acara-acara, dan juga ada hashtag batik beneran. Sejauh ini bagaimana nih tentang promosi dan juga sosialisasinya, terutama ke anak-anak muda kan, mungkin anak-anak muda harus melakukan prosesnya terlebih dahulu ya kan, kalau kita aja kayak baru tahu gitu kita nih sekarang. Ya memang sekarang sebenarnya kan kita kan ada sebenarnya workshop batik, bahkan di sekolah-sekolah juga kan. Sekarang ada sekolah-sekolah bahkan sampai perguruan tinggi yang memang punya mata pelajaran batik, dan Yayasan Batik Batik Indonesia itu setiap tahun di Hari Batik Nasional memberikan penghargaan gitu kepada sekolah-sekolah yang punya ini. Jadi tujuannya adalah untuk menimbulkan satu kecintaan gitu ya, keinginan tahuan tentang batik dan juga ada rasa kompetisi gitu, membuat batik semakin baik. Nah, gitu. Berbicara masalah kompetisi, ini kan para perajin ini juga harus terus diberi semangat, di-empower begitu, supaya mereka semakin menghasilkan karya-karya yang berkualitas tinggi. Bagaimana Yayasan Batik Indonesia berkomitmen untuk hal itu di tengah sekarang persaingan yang semakin masif, apalagi ada batik-batik tiruan dari internasional juga, dari negara-negara lain. Gimana tuh Mbak Gita? Kalau Yayasan Batik biasanya menyelenggarakan lomba batik udah jelas ya, jadi karya-karya batik, dan kita udah punya banyak punya batik yang benar-benar bagus ya, seperti yang saya sebut nama, tapi banyak yang dibina lalu menjadi pembatik yang sukses gitu. Banget. Jadi ada pembinaan juga dan, ya. Dan dia sendiri juga terus belajar dari yang mungkin ini satu batik, bisa juga dia udah satu batik di belakangnya dibatik lagi dengan warna lain, bisa juga dengan motif lain. Itu udah susah banget. Nah kayak gitu ya, pembinaan kita sampai dia orangnya seperti itu. Okay. Atau lomba-lomba di sekolah-sekolah. Kalau kerja sama pemerintah ada nggak sih Mbak? Kita ada kerja sama pemerintah, terutama dari Departemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Perindustrian dan juga Perdagangan. Jadi kayak misalnya dari pemerintah sendiri mengeluarkan SNI, Standar Nasional Indonesia, itu untuk di kain-kain batik itu harus didaftarkan juga. Kan ada NRP-nya, nomornya, jadi nanti ditaruh di kainnya, itu dipasang. Jadi sebenarnya itu juga sebagai kita patokan bisa salah satu mengetahui bahwa itu batik beneran. Karena ada nomor NRP-nya. Nah, tapi jangan salah juga, logo dari SNI sendiri itu bisa dipalsukan. Waduh, udah jadi, makin canggih makanya. Nah, supaya tahu itu, jadi gini, kalau logo SNI yang tiruan itu tidak ada garisnya di antara logo SNI-nya, baik atas atau bawah. Tapi kalau yang asli itu ada garisnya dan ada warnanya sesuai dari batik tulis atau dari sutra atau kain katun. Oke. Baik, buat tips-tips kita untuk memilih batik ya. Iya, jadi harus cermat ya. Harus cermat. Selain itu kan juga Yayasan Batik Indonesia mengembangkan juga, mensosialisasikan juga kepada daerah. Jadi sekarang itu motif-motif dari daerah ragam itu, rias, ya ragam riasnya terus berkembang. Ya bahkan sampai Papua. Ya kayak kita juga kan biasanya tema-tema setiap tahun di dua acara besar Yayasan Batik Indonesia.
itu kalau setiap tahun ada Hari Batik Nasional, ya, dan yang 2 tahun sekali itu adalah Gelar Batik Nusantara. Nah itu biasa kita bisa, waktu itu yang terakhir kita mengangkat batik Sumatera, jadi mengangkat daerah-daerah juga. Jadi akhirnya mereka kan juga jadi termotivasi, terinspirasi, dan mereka jadi semangat gitu loh untuk mengangkat ciri khas dari motif daerahnya. Dan juga masyarakat jadi lebih tahu motif-motif batik Indonesia tuh banyak sekali. Dan ternyata berbeda-beda gitu. Iya, betul. Banget. Itu untuk mendongkrak perekonomian nasional sendiri, itu seberapa besar sih batik kita tuh sekarang sudah ekspor dan mendunia mungkin? Sejujurnya... Boleh jujur nggak? Boleh dong. Masih sedikit. Bagaimana Mbak Juga? Masih sedikit ya. Meskipun memang seperti yang dari data statistik dari Departemen Pemerintahan mengatakan bahwa ekspor dari batik itu besar sekali jumlahnya. Tahun 2019 dari Januari sampai Agustus itu sekitar 20,54 juta US dollar. Tapi pada kenyataannya sebenarnya yang diekspor itu adalah lebih banyak sebagian besar batik tiruan. Bukan batik asli. Ya, batik benerannya sedikit. Sedikit sekali. Jadi either dia batik kain bermotif batik atau tekstil itu. Batik tiruan itu yang lebih banyak. Itu kenapa Mbak bisa lebih banyak batik tiruan? Apakah ketidaktahuan kah atau karena memang permintaan kah atau seperti apa? Ketidaktahuan sih. Kayaknya tidak tahu. Karena memang tadi itu gitu kan seperti kemarin di workshop gitu. Teman-teman media juga kan juga baru ngeh gitu. Batik tiruan tuh sampai segitunya gitu karena melihat pangsa pasar lagi kan. Iya. Nah terakhir kami dari Yayasan Batik Indonesia datang berkunjung ke Kementerian Perindustrian dan bertemu dengan Pak Menteri. Dan ya Pak Menteri berkeinginan kita tuh bisa membuat satu event besar di luar negeri. Tujuannya adalah untuk mengenalkan batik lebih luas lagi skala internasional. Batik yang beneran ya. Itu yang paling penting. Nah, itu kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga lembaga-lembaga terkait seperti Yayasan Batik Indonesia ini untuk supaya mencegah celah pelanggaran itu semakin minim? Harusnya kan ekspor tinggi, harusnya kita bangga batik beneran. Ternyata bukan, malah batik bohongan gimana tuh. Ya emang itu tantangan ya buat kita ya, bagaimana kita terus menerus mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui banyak macam gitu ya, banyak macam bagaimana bisa mengajak gitu masyarakat untuk dalam setiap kesempatan menggunakan batik beneran gitu. Jadi orang sampai merasa bangga, batik gue batik beneran loh gitu. Apa sih yang masih harus dimaksimalkan mungkin Mbak Lila selain sosialisasi juga? Mungkin kita bisa minta bantuan dari kepemerintahan ya, terutama untuk mengasih tahu bahwa staff-staffnya paling nggak pakai batik deh dalam seminggu sekali gitu, terus ada edarannya gitu. Jadi dengan catatan batik beneran. Iya, dengan catatan batik beneran. Jadi bangga gitu makainya. Salah seminggu sekali atau pada saat meeting itulah ada salah satu yang dipakai. Jadi nggak harus jas. Jadi harus dicek juga ya ke kantor. Dicek batiknya beneran nggak? Iya. Tapi at least pakai ya daripada jas sama dasi. Maksudnya kan bagus batik. Batik kan bikin orang gagah loh. Iya dong. Orang-orang mancanegara aja udah pada bangga gitu. Nah iya. Bahkan memang sudah diakui oleh UNESCO. Itu kita kan harus terus itu menjaga. Tapi kita lebih senang membahas mengenai anak-anak muda. Sebenarnya anak-anak muda tuh kan lebih peranannya lebih besar untuk mengedukasi dan memberikan literasi soal batik ini. Jadi mungkin program-program apa yang akan dilakukan oleh Yayasan Batik Indonesia untuk menyasar anak-anak muda ini? Iya. Ya memang kita juga sekarang kan lagi bahkan di pengemurusan sendiri kita juga menggaet anak-anak millennials. Karena kan bisa jadi cara berpikir kita dan cara berpikir millennials kan berbeda ya gitu kan. Salah satunya kan kita juga akan main di digital gitu kan, main di sosmed gitu. Itu sih yang sedang kita rancang. Baru dirancang. Baru. Ya. Okay. Apa aja nih, boleh dikasih teaser dikit gak ada apa aja nanti di sosmed atau mungkin yang menyasar milenial? Kita akan ada websitenya dari Yayasan Batik Indonesia dan nanti dari bagian informasi, teknologi, itu akan sedang merintis sih sebenarnya untuk website e-commerce-nya.
Yayasan okay. Batik Indonesia. Jadi mengumpulkan para pembatik ini batik untuk pelaku bisnis menjual batik beneran di situ. Berarti nggak susah lagi nanti kita cari ya buat beda-bedain nanti dibantu oleh Mbak-Mbak. Dan nggak ketipu dengan batik tiruan. Itu penting. Itu yang paling penting. Pesan terakhir mungkin untuk para pecinta batik Indonesia. Nah, di Yayasan Batik Indonesia punya website, Yayasan Batik Indonesia. Di dalamnya juga ada e-book batik, dimana bisa diunduh dan bisa belajar tentang batik di secara digital. Di situ jadi benar-benar dari basic batik itu apa, prosesnya bagaimana, sejarahnya bagaimana, penyebarannya udah sampai mana, dan bahkan cara menyimpan batik dengan benar pun ada di e-book itu. Wah, penting tuh ternyata. Jadi abis itu tolong dibuka website-nya ya. Jadi nyimpan batik harus nggak boleh sembarangan juga ya. Ada caranya ternyata. Iya, dan semua caranya. Bisa dilihat di website-nya. Iya. Terima kasih. Mbak Gita, Mbak Shanti, Mbak Lila dari Yayasan Batik Indonesia. Semoga bermanfaat obrolan kita ini. Dan kita semakin mencintai batik Indonesia yang beneran, Sar, yang asli. Harus. Dan pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi, Indonesia. Kami kembali dan berbagi informasi lainnya untuk Anda.